Hari ini aku mau ke Ulili. Aku ada posting di Instagram itu foto sampul channel. Ya, ada yang komen di Instagram. Ya, kalian bisa lihat sendiri di bawah ini. Itu komen ya. Aku kurang ingat apa yang komen. Dan aku harus ngebuktiin dengan vlog yang ini. Jadi ya merah lagi. Ya, merah. Rame ya. Ini padahal sore Sabtu. Jadi cukup lumayan rame. Biasa ya nggak serame ini. Ya, nyelip, nyempil lah. Ini sore-sore aja ya guys, kalau record suaranya agak sedikit noise. Karena ini aku memakai mikrofonnya, mikrofon handsetnya si Samsung. Jadi ngerekamnya terpisah ini. Ini mungkin ini kali pertama ya. Soalnya belum kebeli itu apa? Belum kebeli yang namanya mikrofon untuk kamera aku, dan mungkin nggak ada ya. Ya, kalau bisa ya ngerekamnya gini ya, kenapa enggak, misah gitu. Visualnya direkam ya, gambar direkam dengan action ya, suara direkam dengan HP, kenapa enggak. Masa nggak lepas aja di kamera, merah lagi. Kalau kalian bisa lihat itu payungnya ada 3. Cepat ya. Oh ya, aku belum memperkenalkan diri. Ya, nama aku Eka Fauzi. Itu nama asli ya. Ya, kayak kalian bisa lihat sendiri di sebelah kanan. Ini lapangan Belang Padang. Lapangan ini kena tsunami juga. Ya, pastilah, karena kan dekat laut. Rumah aku aja kena, tapi nggak hancur sih, yang jelas kena. Jalan Sultan Iskandar Muda. Bentar lagi sampai, kita harus cepat-cepat ngegas. Ya, ini jalan salah satu jalan menuju ke Ulele. Jadi kalau kalian yang belum tahu, ya pasti harus tahu. Tapi kalau yang udah tahu, ya pasti tahu lah. Apalagi yang orang Aceh, apalagi yang udah pernah ke Aceh pasti tahu. Dan ini video pertama ya. Jadi kalau ada kekurangan ya bisa kalian komen di bawah. Dan di sini lumayan sepi. Tapi tadi di kotanya yang aku bilang yang rame itu, ya itu pusat kota. Jadi rame, sini sepi dan udaranya lumayan dingin. Ya mungkin di video pertama ini aku nggak atau bahas apa ya, paling-paling ngoceh-ngoceh biasa, ngoceh-ngoceh ya kayak orang gila lah. Kalau di Aceh ini masih dibilang kayak orang gila, ngoceh dalam helm ya kayak dibilang orang gila lah, you know lah, banyak orang yang nggak tahu. Kita belok arah, balik arah, balik, aduh, you know lah. Belok kiri, hihihihi. Jalannya asik kalau pagi-pagi buat foto-foto ya, foto-foto motor lah, asik. Kita belok kiri. Kayak teman aku di sini, ya mungkin tempat kemarin. Berhenti dulu, nanti aku sambung lagi. Balik lagi, tadi udah siap ketemu kawan, jadi sekarang kita masuk ke jembatan baru Ulele. Belok kanan, masuk dari sini, terus lurus, nah lurus dan rame. Wow, rame apa ya, apa biasa aja pun nggak biasanya rame, dan hari ini rame. Ini biasa tempat hangout untuk keluarga ya, nongkrong bareng sama teman, sama ya sama orang-orang tercinta lah. Tempat hangoutnya Aceh ya. Ya kebanyakan di sini jualan jagung bakar.
Terus kayak kayak somai ada, bakso bakar ada, somai goreng ada. Pokoknya jajanan-jajanan lah, lumayan rame ya. Tapi biasanya rame lagi. Ke Kalimantan Baru dan aku harus menjadi. Aduh. Ada. Thai look. BC, lewat BC, untung belum dicuci, jadi libas apa yang ada. Di sebelah kiri ini pelabuhan yang ke Sabang lah, you know lah, ke Sabang naik ke sini, lewat sini. Dulunya bukan di sini, dulunya ada di Aceh Besar, letaknya di Kurung Raya di situ dulu nih, tapi sekarang pindah ke sini. Di sana itu udah pelabuhan untuk peti kemas kayak barang-barang. Nah, di sana sekarang di sini pelabuhan penyeberangan orang, terus kapal feri, kapal cepat di sini. Iya lah. Hujannya mulai hujan. Bebas. Ini di jalan balik ke rumah, dan biasanya kan pulangnya nggak jam segini pulangnya. Biasanya pulangnya malam. Dan kali ini karena mungkin cuaca kurang bagus, bangkit. Hujan. Ya Allah, mudah-mudahan hari Minggu jangan hujan. Aduh, soalnya hari Minggu ini ada acara yang namanya Kopgap Bikers Sebanda Aceh. Ya, kebetulan karena momennya pas, jadi aku ikutan juga acaranya. Ya, dadah. Ya. Ini kemana ya yang enak ya? Lewat. Ya udahlah, aku belok kanan. Ya, mungkin ya sedikit jalan kanan lah, sedikit agak sedikit jauh. Kalau lurus sih bisa. Tapi ya gimana ya? Ya nggak enak. Ya enak aja. Ini kayaknya nih penyebab macetnya ini yang buat tersendak ini kayaknya mobil hitam ini. Iya. Ya, selagi ya mobil bangki. Mobil ini yang buat tersendak. Nah, ini. Waduh, mobil. Oh, ada orangnya. Nyota dia parkir di situ terus main HP. Ya, Anda sangat jenius, sangat pintar, dan Anda telah menyumbang angka kemacetan yang jaraknya bertambah. Enak ya naik motor, bisa lewat samping, bisa nyelip, dan nggak enaknya kalau lagi hujan. Hujan ya udahlah, hujan basah. Oke, aku belok dan belok ya. Besok Minggu, hari mulai. Acaranya besok. Kita ambil di sebelah kiri. Ya, pintar. Nah, pintar kamu. Ya. Ke sini, macetnya luar biasa. Hijau. Oh ya, guys. Mungkin video ngocehan aku atau perkenalan aku cukup sampai di sini, dan nunggu aja di video ngocehan selanjutnya.
kalau kalian suka dengan video atau ngocehan seperti ini, bisa di like atau enggak di komen kalau ada yang kurang. Dan jangan lupa, kalau kalian mau ketinggalan ya, jangan lupa di subscribe. Terus bagi kalian yang nggak mau like, nggak mau komen, nggak mau nge-subscribe, ya bisa kalian share aja. Ya kalau kalian nggak mau nge-share, ya cukup kalian nonton aja. Itu udah cukup lah. Jadi ya udahlah. Cukup sampai sini video aku. Cukup sampai di sini vlog aku hari ini. Makasih yang nonton. Dan kalian di jalan harus safety selalu dan pakai helm. Dan sampai jumpa di video-video yang akan datang. Bye-bye.